yang telah berjaya melarikan diri di lorong 1101 Bapak Waimi B. Mustafa Kamal mewakili masuk lorong 2 peserta 302 Waimi Kwan dan Hong mewakili wilayah persekutuan di lorong 3 peserta 412 Bapak Haikal bin Hanabi level 9 lorong 4 350 Janado Jepa Angkatan Tentera Malaysia di lorong 5 188 Muhammad Aziz bin Muhammad Perak dari Liga lorong 6 peserta 323 Hansen Yang Sun Yang Sabah lorong 7 103 Muhammad Taufik bin Muhammad Hisham wakili masuk dan di lorong 8 peserta 133 Muhammad Ebon Ebrahim bin Syarifah cabaran yang ditahan. Dari itu dia sebentar tadi pengenalan 1 hingga 8 masing-masing laju, masing-masing bakal memberikan catatan masa yang terbaik. Ramai berdebar sekarang ini. Dan berlepas sekarang ini kelihatan Azim Fahmi, Jonathan Yepa di hadapan Azim Fahmi 10.42 sebentar tadi. Itu dia Azim Fahmi sebagai juara 100 meter sebentar tadi. Cahaya mata 10.42. Itu dia Azim Fahmi. Itu dia Muhammad Azim bin Muhammad Fahmi, hero orang ramai, raja orang ramai, raja pecut bagi acara Cahaya Mata Malaysia Open. Dan di kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada pemenang-pemenang di tempat kedua, ketiga bagi acara 100 meter akhir sebentar tadi. Tapi kali ini raja pecut masih lagi Azim Fahmi. 29 paling tebal besi wanita akhir Grace Wong Zune dari ATN, Nurul Hidayah Binti Rahman dari Masuk dan Nurul Ayyani dari Pahang diminta hadir ke bahagian penyampaian final sekarang juga. Keputusan tidak rasmi bagi 100 meter lelaki akhir sebentar tadi diungguli raja pecut kita daripada Perak Muhammad Azim bin Muhammad Fahmi 10.43 saat. Tempat kedua Jonathan Yepa 10.54 saat. Di tempat ketiga Efrain Firzan Khan 10.61 saat. Di tempat keempat Sabah Hansen Yap Sun Fu Yap. Di tempat kelima Haikal Hanafi. Tempat keenam Takif. Tempat ketujuh Raimi bin Mustafa. Tempat kelapan Rif Kuan Meng Hong.